Selamat datang kembali di Fuck Web Channel. Masih bersama saya Erlangga. Minion. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat lah ya. Di cuaca pancaroba, hujan, mendung, panas-panas. Kadang hujan pas panas. Hari ini kita ada sebuah liquid dari Secret Banana Roll Cake. Seperti ini, penampakannya. Ini adalah trilogi ya, trilogi dari... apa ini? Trilogi Brewery dan G-Vape. Kita akan lihat tampak dekat dari Secret Banana. Nah, teman-teman, ini adalah tampak dekatnya dari Secret Banana. Di atas ada tulisan apa nih? Venus Recipe. Terus dia ada segitiga nih, kayak ada apa ya, ukirannya ya, kayak ukiran, cuma dia nggak timbul. Terus ini ada logo dari Trilogy Brewery. Terus ada tulisan Secret Banana. Banana Roll Cake 3 mg 60 ml. Nah, keren nih. Kayak ada ya tadi sih, ukiran, cuma dia nggak timbul, warnanya emas. Ini yang lainnya warnanya hijau, hijaunya mungkin melambangkan pisangnya. Tampak samping nih udah adalah gambar-gambar dari banana roll cake-nya. Sampingnya juga belakang ada apa nih? Logo ya, logo dari Secret, terus Trilogy Brewery G-Vape. Ada scan. Ini ada follow us Trilogy Brewery secretliquid.id G-Vape Indonesia. Sudah di produksinya. Bawah ada komposisi. Peringatan. Ini 60-30 ya, 60-30. Ini agak ada ya. Iya. Oh, ini ada nih, VG 30. Kita akan coba buka ya. Ini seperti apa nih? Ini dalamnya kosong, nggak ada apa-apa lagi, udah kayak rumah-rumahan buat mainan, Ini adalah botolnya, didominasi warna hitam. Ini warnanya hijau ya, nih yang dalamnya hijau-hijau tua. Ini ada pisang, ini ada roll cake, ini sama VGV 70-30. Ada Secret Trilogy Brewery XG Vape, ada 60 mili ya. Ini masih Secret Banana. Secret Banananya pakai warna emas. Ini adalah banana roll cake, masih sama seperti segitiga bungkusnya. Nah, sekarang kita nanti akan coba dengan taste smell, dan kita akan burn gimana dari aroma-aroma. Nah, tadi kita udah lihat tampak dekat ya dari Secret Banana. Sekarang kita akan coba tes aromanya. Aduh, susah, nggak punya kuku. Secret Banana. Cocok, kita akan coba. Yang pertama kali keluar adalah dari pisangnya ya. Habis itu cake-nya kayak ada manis gitu. Iya sih, banananya sih, pisangnya yang dominan. Sekarang kita akan coba tes burn ya. Ini saya pakai Dilema Solo single coil ini terus. Kita coba dulu.
basahi. Seperti biasa di 55 sih awalnya. Tapi cake-nya tipis ya. Enggak sih, belum dirasain, cuma seperti yang awal waktu kita hirup aromanya tuh pisangnya sih. Pisangnya wih, berasa banget, dominan lah, dominan dibandingkan cake-nya. Nah, kita coba akan puff, apakah ada perbedaan? Yeah. Seperti biasa sebelum kita puff, Bismillahirrahmanirrahim ya, baru. Kurangnya nggak terlalu apa, nggak terlalu kental liquidnya, setelah kita puff manisnya tuh nggak manis-manis banget. Pisangnya juga nggak enak sih, pisangnya pisang manis, terus cake-nya roll cake ya kan, roll cake tadi saya ngerasakannya tipis gitu, cuma kerasa, tapi ini enak. Pisangnya enak, roll cake-nya enak, terus straw hit-nya juga nggak terlalu apa ya, terlalu dipaksa sih. Ya, untuk santai enak, ambil ngopi lah, ambil ngopi pasti enak. Ya cukup sekian, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga kritikan ya, kritikan, masukan, dan saran buat saya, biar ya semangat lagi buat videonya dan bisa majuin ini video. Salam, bye bye.